Oke, maju pelan-pelan. Setelah dua hari melakukan operasi pencarian, di hari ketiga tim rescue Basarnas Ternate bersama tim SAR gabungan lain akhirnya menemukan tubuh Ince Rumube, warga desa Gita Raja, Kota Tidore, Kepulauan, Maluku Utara, yang hanyut terbawa arus banjir tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di perairan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Jenazah perempuan berusia 60 tahun itu kemudian dievakuasi ke atas RIB 04 dan dibawa menuju ke Pelabuhan Gita, Desa Gita, Kecamatan Oba. Selanjutnya dibawa menuju ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Pencarian di hari ketiga, korban berhasil diketemukan pada pukul 11.30 oleh tim SAR gabungan. Diketemukan dalam kondisi meninggal, kemudian selanjutnya korban dibawa menuju ke Desa Gita pada pukul 11.50. Korban diserahkan ke keluarga korban. Ince dilaporkan hilang oleh pihak keluarga ke Basarnas Ternate karena terbawa arus banjir di Sungai Gita Raja, Kecamatan Oba, menuju ke laut pada 11 Juni lalu. Upaya pencarian di sungai telah dilakukan oleh masyarakat setempat sebelumnya. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.